Memilih berbakti dan tinggal bersama kedua-dua ibu bapanya, seorang lulusan Universiti Al-Azhar Mesir kini mengusahakan perniagaan bahulu telur itik di simpang bahau Batu Kikir Jempol sejak 2 tahun lalu. Anak bongsu daripada dua beradik itu, Syahira Mazli, 27 tahun berkata, pada mulanya dia dan ibu bapanya, Siti Esah Baharudin, 55 tahun serta Mazli Muin, 54 tahun, hanya mampu menjual sebekas bahulu sabut telur itik dalam sehari. Namun kini katanya, jualan boleh mencecah sehingga 100 bekas sehari, iaitu lebih 3,000 biji dengan dibantu 3 pekerja yang membakar bahulu 5 hari dalam seminggu. Namun begitu katanya, dia juga menyediakan bahulu telur ayam. Ujarnya, apabila pelanggan sudah merasai bahulu telur itik yang lebih lembut, mereka mengakui kesedapannya. Syahira berkata, jika mengikut resepi asal bahulu orang dahulu, mereka menggunakan telur itik kerana lebih sedap, lemak dan dimasukkan kayu manis, vanila serta buah oren untuk menjadikannya lebih enak. Jelas Syahira lagi, dia menjual bahulu telur itik ini setiap hari selain menjamu air serta memberi peluang pelanggan untuk makan dan mencubanya secara percuma. Lepas tu saya pilih nak khidmat dengan mak ayah saya. Sebab walaupun orang cakap boleh je duduk seremban ke kerja seremban ke khidmat dengan mak ayah, tapi masa kita tak sama. Bila kita meniaga ni, masa kita tak sibuk. Sebab saya pegang macam tu lah. Saya khidmatkan mak ayah, Allah dah siapkan something untuk saya. Tapi kita jangan expect. Saya selalu pujuk hati saya ataupun orang tanya, kita jangan expect kita khidmatkan mak ayah, kita dah buat sedekah, kita dah buat baik, adalah bukan tiket untuk kita tak diuji. Sebab ada orang, dia akan rasa, aku dah berkorban macam-macam ni, tapi Allah masih uji kita dengan susah, dengan sakit. Tapi itu bukan tiket. Maksudnya, kita ni, kita buat baik ke tak buat baik ke, Allah tetap uji kita. So, tu bukan, jangan kita rasa, kita dah buat terbaik dah, tapi kenapa Allah bagi macam ni? Sebenarnya itu bukan tiket lah, dia tak menafikan apa-apa. Maksudnya memang kita sebagai hamba kita taat lah. Saya pegang macam tu lah. Sebab apa, kalau nak kata hidup ni tak penat, mati je rehat. Cuma biarlah kita pilih orang tu mati mana yang kita nak. Kita tak boleh pilih kita nak mati bila, tapi kita boleh target cara kematian yang terbaik apa yang kita nak. Sekurang-kurangnya kalau kita mati pun dalam khidmat mak ayah pun tak ada masalah. Benda tu tak kahwin ke, itu tak masalah. Maksudnya ada yang Allah dah simpan yang kita tak tahu. Sebab perniagaan ni tawakal dia tinggi tau. Sebab hari ni kita tak tahu esok ada ke tak kita duit nak makan.